Menjadi tuan rumah penyelenggara olahraga internasional dan diikuti puluhan negara, membuat kompetisi dunia ini sangat diminati oleh penikmat golf. Indonesia mempersiapkan berbagai diri dengan menggandeng sponsor seperti Bank BRI dan Total. Dalam pertandingan, ronde pertama yang diadakan tanggal 28 November 2013 diikuti oleh 144 pemain yang dibagi dalam 48 kelompok pertandingan terdiri dari 3 peserta. Pemain asal Indonesia berjumlah 30 orang dan sisanya berasal dari negara Thailand, Australia, USA, India, Filipina, Korea, Taiwan, dan negara lainnya. Pertandingan pertama dimulai pukul 6.15 dengan pemain Matt Jagger dari Australia, Kurnia Santoso dari Indonesia, dan Theodore Rahaja dari Indonesia. Pertandingan terakhir ke-48 pukul 12.45 diisi dengan Kode Ichinara dari Jepang, Kevin Akbar dari Indonesia, dan Kim Seng-yong dari Korea. Pantai Indah Kampuk Course sebagai tempat berlangsungnya kompetisi dibagi menjadi 18 area atau lubang dengan total 18 lubang, yaitu 7.100 yards dan 6.495 meter. Indonesia Open 2013 kali ini mempersembahkan pemain profesional andalan dunia seperti Pablo Larrazabal, Ratif Gusen, Rory He, dan Tongchai JD. Untuk perolehan skor sementara, untuk ronde pertama hari ini dapat dilihat dalam tampilan berikut ini. Ronde 2 akan dimulai tanggal 29 November dan diakhiri tanggal 1 Desember untuk pertandingan final juga pembagian hadiah. Indonesia Open mempersembahkan hadiah sebesar $750.000 dengan trofi emas untuk juara pertama.